Pemirsa, sebuah kafe di Jember sajikan menu unik beragam kuliner dengan bahan yang serba ikan lele. Hobi ternak lele menjadi awal mula pemilik kafe tersebut untuk mengembangkan usahanya yang berhasil survive di tengah pandemi COVID-19. Baik pemirsa, hari ini saya sedang berada di salah satu kafe di Jember, yaitu Matrix Cafe. Di mana di kafe ini mengolah suatu makanan berupa burger yang berisi daging ikan lele. Bagaimana informasi selengkapnya tentang burger ini? Berikut liputannya untuk Anda. Kafe ini bernama Matrix Cafe, sebuah tempat tongkrongan asik dengan sajian ragam menu kuliner. Kafe ini berdiri sudah sejak kurang lebih 7 tahun lalu, yang berlokasi di Jalan Sutoyo, Desa Kebonsari, Kecamatan Sumbersari, Jember. Pemiliknya bernama Lucy, yang terus mencari inovasi mengolah ikan lele menjadi beragam sajian menarik. Proses pembuatannya cukup mudah, dimulai dari daging lele terlebih dahulu di blender, lalu dicampur dengan bumbu pilihan. Setelah itu dikukus, kemudian dipotong seperti daging burger lainnya. Dan terakhir, burger siap untuk disajikan. Harga burger lele ini cukup terjangkau dan bersahabat, cukup Rp10.000 satu porsi. Meski harganya receh, namun rasanya dijamin tidak recehan. Awal motivasinya, karena kami ternak lele, jadi kami akhirnya berusaha gimana mencari solusi supaya tidak menjual ikan lele aja. Jadi kita buat dengan berbagai macam olahan. Untuk bahan dan proses pembuatannya ini bagaimana, Bu, burgernya? Kalau pembuatan burger ini dari daging lele filet di blender dicampur dengan campuran bumbu-bumbu, kemudian dikukus, habis itu dipotong-potong, baru dibikin burger seperti yang biasanya. Jadi kita bikin patty dulu. Untuk harga per bijinya berapa, Bu? Kalau harga per bijinya burger itu Rp10.000. Meski omset sempat menurun hingga 50% akibat dampak pandemi COVID-19, kuliner ini tetap bisa bertahan. Setiap harinya, dipastikan ada pelanggan yang datang untuk order produk Matrix Lele. Ya itu tadi pemirsa, informasi mengenai burger yang berisi daging ikan lele. Semoga menjadi referensi Anda jika ingin berkuliner. Dari Jember, Zahra Anggraini, Oni Sofiati, melaporkan.